waktu sebagian saya berikan kepada yang bilang mama saya, saya kasih nanti dipakai. Yang selanjutnya sebagian lagi untuk mengetapi membanking lah pembelian wakaf Al-Quran ke wakaf Al-Quran yang disitu. Yang selanjutnya untuk adik-adik. Yang selanjutnya lagi untuk pengajarnya. Ya, pengajarnya sabar ya Bu, Pak. Tenang aja, telah kita siapkan. Walaupun sedikit itu merupakan tanda bukti kita ingin membangun suatu PPA ini supaya berjalan dengan lancar. Tetap kita perhatikan para pengajarnya. Ini saya mikir sendiri Bu, terserah. Bagaimana caranya bisa mendapatkan uang, saya mikir sendiri. Jadi itu kegiatan-kegiatan kita salah satunya. Dan salah satunya lagi sedekah jelanta yang sudah kita kumpulkan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Sedekah jelanta itu sekitar 5.000 rupiah per liter diberinya dari sana. Jadi itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Menunggu minumannya rata dulu. Nanti langsung diminum aja nih Pak, langsung dibunjuk. Adik-adik tolong mas-masnya ya, muda-muda mas. Bola jenengan itu kita undang. Ayo mas, buat calon generasi penerus bangsa ya. Dibantu mas siapa? Yang muda-muda mas. Mas siapa itu lagi? Mas putrane Pak Suryanto mas. Ayo mas, muda-muda ini ojo Pak Takir sih kerja terus kasih ya. Ayo mas, nah dibantu mas semuanya. Jadi ini pembagian wakaf Al-Quran dan pembagian nisan sedekah sampah. Mudah-mudahan ini akan berlanjut seterusnya ya Bu, mohon doa restunya kepada Bapak Ibu semuanya supaya PPA di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Jamaah dan Masjid Pusaka bisa berjalan dengan lancar. Pelan-pelan ya kasih, langsung diminum saja Ibu. Jadi nanti setelah adik-adik maju, Mbak Siva sudah hadir belum ya? Hadir? Waduh, kainok boleh kita bolak-balik ya. Sini, bentar, menurut saya dulu Pak. Ini teks untuk Mbak Siva. Tolong Pak. Kasihkan Mbak Siva di belakang itu Mbak Siva. Nah, jadi nanti Pak, adik-adik maju, mau dipunjuk rumit, kasih dulu piambak Pak. Nanti setelah acara ini, karena adik-adik akan maju di sini banyak Pak jumlahnya. Jadi kasuhun tumateng bapak-bapak, ingkang sok ngajeng kali sok kali makin minggir rumit ya Pak, ngeten minggir rumit adik-adik biar di tengah. Lalu adik-adik maju wakaf Al-Quran. Lalu semuanya pemberian sedekah sampah. Ini acaranya beda dengan yang lainnya nih Pak. Biasanya pengawasan saat ini pengajiannya seperti ini. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan sedekahnya untuk pemberian wakaf Al-Quran. Ini salah satu orang yang cerdas saya katakan. Karena apa Pak? Adik-adik, ya putra, jangan rame, jangan berisik ya, nanti gelasnya tumpah, anteng. Salah satu orang yang cerdas itu nopo Pak, beramal tapi nopo istilahnya pun gak mengeluarkan tenaga banyak tapi dapat pahala banyak. Salah satunya wakaf Al-Quran. Okay. Saya kemarin dulu waktu wakaf pertama itu yang dapat anak saya Pak, dua-duanya. Saya pun juga ikut membaca dengan mushaf tersebut. Bayangkan, setiap hari dibaca, artinya setiap hari orang yang berwakaf itu dapat pahalanya. Yo, Le, tolong dibagi Le. Nah, pelan-pelan, hati-hati. Nah, kayak gitu Pak. Jadi, luar biasa orang yang wakaf Al-Quran itu, wallahi demi Allah tidak akan pernah merugi. Setiap harinya selalu dapat kiriman pahala terus oleh orang yang membacanya. Masya Allah, satu anugerah yang luar biasa kepada orang-orang yang rajin berwakaf Al-Quran. Ini sudah tahap kelima.
Tenang saja adik-adik, pokoknya semuanya dapat, ya, dapat wakaf Al-Quran. Pak, aku belum, insya Allah semuanya dapat. Nanti kita usahakan bagaimanapun caranya, insya Allah ada. Ya, Allah yang menggerakkan hati para hamba-hambanya yang baik hatinya. Ya. Oh, oke, begini Pak. Monggo dipun unjuk adik-adik langsung diminum, ya. Yang sudah dapat minum, monggo bapak-bapak dipun unjuk. Nanti gelasnya dikumpulkan, ya. Monggo. Nah, hati-hati lah. Masya Allah. Sangat banyak, jumlahnya kurang lebih 100 lebih ya Pak ya, 120-an ada ini, 120 jamaah. Mudah-mudahan ini gak sampai setengah 6 ya, alif, wawen, bapak, ibu, ikan, badi, dan tegak. Maju di sini,
baca ini mbak ini ya semuanya ini dulu taruh belakang jembatan bapak ibu belakang dipinggirkan mbak nanti setelah acara sesi acara ini selesai adik-adik akan selalu punya bapak ibu semuanya sudah semuanya untuk putra maupun putri jelasnya tolong ditaruh belakang ya sama snacknya langsung dibawa saja nanti snacknya langsung dibawa saja di bawah ini siapa namanya ya Pak Tarto itu kemarin ya ayo nanti ya coba Pak Tarto Pak Tarto yuk Sindoro ayo sudah tidak jadi malah dah yang selanjutnya adik-adik maju monggo jembatan Ibu Nadia Supatus menata adik-adik menikah monggo Sindoro taruh belakang gelasnya taruh belakang supaya enggak terus saya bu bapak-bapak yang nama gelas ya rapi mungkin enggak sama nanti kok jadi yang adik-adik maju semuanya ditata yang belakang yang paling tinggi hati-hati snacknya di bawah weh snacknya di bawah punya masing-masing di bawah nanti tidak keinjak dikasih tahu tadi kemarin itu pernah ngomong saya bu Pak Suryanto menata adik-adik ini Pak yang besar di belakang yang adik-adik kecil di depan kita tahu kalau bapak itu terserah bapak ya bolak-balik ya aku ya aku tahu bapak cuma yang utara yang acara itu Mas Heri sama ngejauh gimana acaranya seperti itu pengurus ini adik-adiknya dari TPA Masjid Al Ikhlas dan dari Masjid Al Jamaah dan dari Masjid Pusaka ini kayak kok maju maju Oh, bapak, yo, bapak foto bene. Ini gambare rawan yo. Ya, monggo jumaten bapak-bapak, mas-mas kasut bagi angkat bingkisan menika, Pak. Monggo Pak Sinten, Mas Dedi, Mas bisa dibantu Mas monggo. Sama ibu-ibu, ya. Ini jumlahnya 50 bahasa kayak dunia, ya. Nanti diprioritaskan untuk yang tamu-tamunya dulu. Pokoknya nanti kalau kurang semua dapat tenang aja. Nanti mas, misalnya kurang, nanti dari mbak siapa, mas siapa nanti tetap kebahagiaan, ya. Mbak Siva agak sini, Mbak Siva. Nah sini ini. Sik, bentar, tes. Simanya mana Mbak Siva? Pelan-pelan ya. Sudah. Jangan gocekan yang putri-putri, Bu. Anten ya. Sekarang Mbak Siva mau matur kepada Bapak Ibu semuanya. Sudah siap Mbak Siva? Ya, anten, ya. Ya, Mbak Siva siap? Ya, ini dari Mbak Siva mau matur kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo, Nok. Yuk, disiapkan. Sudah? Yuk. Thank you.
Okay. Doakan mereka, okay. Pandang tatap wajahnya, bisa jadi mereka mengenal inilah yang akan mengurusi jenazah kita. Karena mereka-mereka inilah generasi penerus di Nyambo. Tatap wajahnya, nanti ketika salim, didoakan ya Pak, ya. Mereka ini generasi penerus kita, ya. Generasi jamaah di Masjid Al-Ikhlas, Al-Jamaah maupun pusaka. Tatap wajah lubungnya yang tanpa dosa. Nah, itu saja Bapak Ibu semuanya. Jadi acara sudah selesai. Nanti kasuwun Bapak-Bapak Ibu-Ibu Jumeneng, adik-adik Mangke Salim, ya. Sebelumnya ininya dibagikan dulu ya Pak. Bingkisannya mau dibagikan dulu atau enggak? Dibagikan dulu ya Bu ya. Ya, monggo Bu dibagikan dulu. Kasuwun Ibu wonten gelas Bu, mohon saya Bu pakai kesampar Ibu gelas Ibu. Monggo Ibu-ibu, Mas-mas-mas Dedi dibagi mungkin Mas Kasuwun bagi bingkisan menika. Awas ada gelas, snack-nya tolong dikondisikan Bu, nanti keinjek. Kacamata-kacamata tolong dikondisikan. Ampun didelehkeun ngadam ben mungkin ketiga foto-fotone aku ngatos kedadian kalau ini ya. Yang kecil-kecil yang ada nanti Pak, yang ada G saya ngotot gelas kecil ini Bu, yang kecil-kecil monggo Ibu-ibu, monggo Bapak-bapak ya mau bagikan ya apa-apa monggo Bu Nadiu, monggo Bu supaya ya yang ada gelas kecilnya buat adik-adik kecil. Matur nuwun gitu ya, bilang sama Simbah. Sing nonton gelasnya, nopo wadah makmam itu kadung sing adik-adik kecil. Yang kecil-kecil dulu, Masya Allah. Oke. Kalau kurang, nanti yang untuk Masjid Al-Ikhlas nyalah dulu, nanti tetap kita kasih. Ya. Yang besar-besar, kalau Mas Hafiz, Mbak Sopo, mungkin tenang aja, dapat itu, malah di HP. Gak apa-apa. Cukup gak, Pak? Cukup. Niki, Bu, lalu Niki. Niki Mawang, gak usah dirating, dah. Terang udah dapat belum? Terang ini, terang. Sudah semuanya. Jumatan Bapak Ibu, senang Ibu kondisikan ya Bu ya, gelasnya tolong dipikirkan. Saat di sini adik-adik mau salim Jumatan Panjenengan Sedoyo dan acaranya selesai. Oke. Saya mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah susah payah membangunkan putra putrinya kepada jamaah semuanya. Oke. Pakai plastik Bu, tolong ada plastiknya. Tolong diberikan plastik Pak, nanti soalnya nanti bawa dua, takutnya kesusahan dalam membawa snack-nya Pak. Ya. Oke. Jangan dijatuhkan nanti pecah ya. Nah, monggo Bapak Ibu diparingi plastik kayak adik-adik. Dibantu semuanya Pak, biarin cepet acaranya, takutnya nanti nggak kepagian. Langsung dibukakan mawon, nanti adik-adik nggak bisa bukanya. Atap, tolong atap, atap, atap. Atap, anten. Nah, masuk monggo, dibun bantu masuk. Sudah, Masya Allah. Nuhun sewu nggih Pak, acaranya lagi molor. Yahya, amin. Nah, dimasukkan dulu, tolong. Jangan dibanting-banting. Snack kasihnya mana? Snack kasihnya di bawah. Dimasukkan dulu semuanya, ya. Nah, dimasukkan dulu. Senek nasimu mana? Senek nasimu mana, Dek?
diambil dulu, diambil sekalian dibacain. Ya. Jenazah kita di liang lahat. Doakan mereka. Allahumma